Shalom saudara-saudaraku yang terkasih jemaat GSKI Betani di Surabaya dan sekitarnya. Kembali pada acara Masih Ada Tuhan, saya menyampaikan pesan Tuhan yang berjudul Merawat dan Mewariskan Harta Sejati. Mengapa saya menggunakan istilah merawat? Karena sesuatu yang penting itu harus dirawat, dijaga. Bukan cuma itu saja, tapi harus juga diwariskan. Dan seringkali banyak orang hari ini di dunia yang dianggap harta itu adalah aset, uang, ya, dan seterusnya. Kita seharusnya sadar justru yang paling penting itu harta sejati itu adalah kekekalan. Karena hari-hari ini keluarga seringkali menganggap yang penting bagi anak-anak itu adalah uang dan aset. Iya, penting. Tetapi ada yang lebih penting lagi karena itu dampaknya kekal. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Terambil dari Ibrani 11, ayat yang ke-8 sampai ke-13. Karena iman, Abraham. Di sini kita melihat kehidupan Abraham. Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ini bicara tentang sesuatu, kalau enggak betul-betul orang memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, dia dibawa Tuhan enggak tahu kemana, tapi dia nurut saja, itu iman. Nah, kalimat berikutnya, karena iman dia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub. Di sini kita melihat bahwa Abraham tidak pernah membangun bangunan yang permanen, cuma kemah. Mengapa? Karena dia sadar semuanya sementara. Saya ulang lagi, karena iman dia tinggal di tanah yang dijanjikan seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ini bicara tentang bagaimana kehidupan Abraham. Jadi waktu sampai di Yakub pun, meskipun Alkitab tidak menuliskan, karena Alkitab itu maju terus, yang sudah lewat nggak ditulis lagi. Tapi Abraham itu waktu Yakub ditulis dalam cerita di Alkitab, Abraham masih hidup. Berarti mereka hidup bersama, saling bisa melihat. Nah, di sini ayatnya, sebab ia menantikan kota yang menjadi dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dengan Sara beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malah dari orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Ini bicara tentang, iman itu seringkali tidak harus melihat semuanya lengkap selesai. Mari kita melihat di dalam firman ini, supaya kita menyadari landasan iman yang dibangun tidak harus dilihat tuntas oleh orang tersebut. Tetapi tindakan iman itu pasti akan memberikan dampak ke generasi-generasi berikutnya. Nah, lanjutan ayatnya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Mari dengan firman ini kita menyadari bahwa apa yang kita sekarang nikmati itu bukan sesuatu yang permanen di sini. Kita itu hanya numpang lewat. Karena itu, marilah kita menyadari yang justru harus kita rawat.
yang justru harus kita teruskan ke generasi-generasi yang akan datang. Itu harta itu bukan aset atau uang yang sifatnya sementara, hanya berlaku di sini. Tetapi sikap iman, keteladanan yang berdasarkan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan, untuk supaya generasi-generasi yang akan datang itu juga akan mengalami Tuhan yang kita alami. Nah, itulah warisan yang justru yang terbaik. Harta yang sejati yang Tuhan kehendaki untuk supaya kita wariskan kepada generasi berikutnya. Dari sini kita melihat bahwa iman itu tidak tiba-tiba. Iman itu sebuah proses. Yang proses itu mulai dari pikiran, menjadi sikap, menjadi tindakan. Waktu tindakan itu kita lakukan berulang-ulang, menjadi kebiasaan. Waktu kita jadikan kebiasaan, orang-orang sekitar kita akan melihat. Orang-orang yang di dekat kita, terutama keluarga, akan tahu bagaimana sikap kita. Dan itu sesuatu yang seharusnya menjadi sebuah warisan yang mereka akan lanjutkan, terutama berurusan dengan sikap iman ini. Nah, ada tiga kebenaran. Ya. Yang pertama adalah personal experience untuk disikapi secara taat, secara total. Kalau kita melihat Abraham itu adalah mengapa disebut bapak beriman. Karena waktu dia nurut sama Tuhan, dia tidak pernah lihat. Bahkan Abraham juga tidak sempat melihat bahwa bagaimana janji Tuhan untuk membuat keturunannya seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Abraham tidak bisa melihat. Tetapi Abraham menjadi sebuah contoh, teladan, iman untuk melaluinya. Untuk menjadikan itu menjadi sebuah warisan untuk generasi berikutnya. Jadi yang kedua adalah, meskipun tidak bisa melihat, tapi tetap dikerjakan secara taat sampai akhir. Dan yang ketiga, dampak dari keteladanan iman ini harusnya menjadi warisan yang terus dilanjutkan ke generasi-generasi berikutnya. Warisan itu bukan tentang hal-hal yang bersifat sementara, tetapi bagaimana seperti yang Tuhan kehendaki untuk menjadikan semua orang yang di dekat kita bisa merasakan bagaimana sikap iman ini untuk menjadi pengalaman pribadi setiap orang yang nanti melihat. Demikian, kita harus percaya ada Tuhan yang terus menyertai, ada Tuhan yang terus akan membawa kita pada pengalaman-pengalaman iman yang luar biasa. Tuhan Yesus berkati.